Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku di Wong Malang. Di video kali ini aku mau masak bebek ungkep ya teman-teman. Dan kemarin sudah beli separuh ya, itu cuman separuh gini ya, itu bebek ungkep. Dan sekarang mari kita mulai. Teman-teman, ini bebek ungkepnya ya, ini cuman separuh aja. Dan bahan-bahan yang diperlukan adalah bawang yang sudah dicincang, dan ini ada sedikit jahe dan kecap asin ya. Kecap asinnya terserah kalian punya merek apa, dan saus tiram juga. Dan nanti ada kaldu bubuk ayam dan air secukupnya ya. Oke teman-teman, kita mulai. Oke teman-teman, setelah direbus sebentar, bersihkan bebeknya ya. Thank you.
diungkep sampai empuk dengan api sedang ya teman-teman, api kecil ya. Nah seperti ini saja sampai benar-benar empuk dan sisa airnya tinggal sedikit. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya. Nah tinggal sedikit airnya, kita tambahkan serbuk kaldu ayam sedikit saja ya, karena tadi sudah ada saus tiram dan kecap asinnya. Ini cuma sebagai, nah sedikit aja. Lalu kita aduk-aduk. Tutup lagi, kita biarkan 1 menit ya biar meresap tadi. Oke teman-teman, sudah meresap ya bumbunya dan sudah matang. Teman-teman sudah matang ya. Oke teman-teman, ungkep bebeknya sudah matang dan sudah siap untuk dihidangkan. Oke teman-teman, ungkep bebeknya hangat.